Nama saya Yudi Iskandar. Kita di sini sebagai penanggung jawab di Mejim Kayu Manis dan di Kayu Manis di Pabelan. Tema acara kita di hari ini adalah ulang tahunnya Mejim yang kedua, dan ini juga dengan dalam rangka kita meningkatkan olahraga panco untuk di DKI. Untuk kelas kita ada di 80 under, 80 di akapernya. Total peserta di sini ada sekitar 80 peserta, dan di sini juga istilahnya khusus untuk pemula. Pure kita khusus pemula. Yang hadiah utama di kita di sini, hadiah pertama adalah 1,5, di hadiah kedua di 700, di hadiah ketiga 300, berikut dapat medali, piagam, dan goodie bag untuk mempererat silaturahmi antar member dan antara anak Pokti di seluruh DKI. Dan harapannya kita untuk di Mejim sendiri, member di sini agar nyaman dan kita juga istilahnya lebih akrab satu sama yang lain. Dan untuk harapan di Poktinya sendiri bisa berkembang dengan acara panco yang sebelum-sebelumnya. Ini juga acara panco kita yang pertama. Mudah-mudahan kita akan bikin event untuk event-event selanjutnya. Ya, menurut saya sih Pokti ini membuat generasi muda lebih giat untuk olahraga sih ya. Bagus sih, positifnya itu yang kita ambil. Kita jangan berpikir apapun olahraga itu berisi sisi positifnya lah ambil. Jadi saya respect untuk Mejim bisa mengadakan ulang tahunnya sama mengadakan event Pokti ini, adu panco wrestling arm gini. Kalau bisa sih body contest dan bina raga sih ke depannya. Mereka positif aja dan mereka akan lebih giat lagi bahwa apalagi nanti kalau bisa kan olahraga ini kan kita harus mereka daftarin ke KONI ya. Nah, jadi tidak hanya contohnya body fitness kita udah masukin ke KONI kan untuk nanti di pertandingan di PON. Nah, berharap mereka orang-orang wrestling arm juga mau daftar ke KONI juga. Saya berharapnya begitu. Lebih menjaga sportivitas, lebih menghargai event itu sendiri, lebih positif aja dalam berpikir. Itu aja. Tetap semangat untuk olahraga ini. Mudah-mudahan kedepannya kamu lebih bisa lebih baik dari orang-orang seperti saya kemarin. Jangan lupa, tetap semangat. Oke, halo, selamat sore. Saya Bowo, ala Gucu Panco. Hari ini menghadiri acara kejuaraan Panco Pemula Terbuka. Ini rata-rata pesertanya adalah pemula-pemula Panco yang baru terjun di dunia Panco, yang disponsori oleh Mejim. Mas Yudi ini, Ayah Yudi, luar biasa. Dan antusias pesertanya lumayan banyak. Mudah-mudahan ke depannya Om Alfian juga melirik untuk bikin acara yang lebih meriah lagi, lebih terbuka lagi, ada pemulanya, ada profesionalnya. Wah, acara hari ini alhamdulillah berjalan sukses, lancar, tidak ada kendala apapun, tidak ada cedera. Semua sesuai dengan harapan kita. Acaranya mantap. Kedepannya mudah-mudahan ini para pemanco pemula ini akan lebih banyak lagi. Untuk yang hari ini yang menjadi juara akan lebih yakin lagi untuk ikut kejuaraan-kejuaraan di luar sana. Mungkin yang terbuka, yang sifatnya bukan pemula lagi. Dengan begitu kita akan mencetak banyak atlet baru yang akan membawa nama baik Indonesia tentunya. Harusnya banyak banget ya. Salah satunya Bobby ya. Bobby itu udah powernya lumayan bagus, teman-teman yang di luar sana juga banyak. Mungkin kedepannya kita akan bikin nih 8 besar Indonesia. Tunggu waktunya, kita akan lihat siapa yang terkuat di Indonesia. Nama saya Muhammad Rio Adriansyah dari Bekasi Timur. Ini event resmi pertama saya, juara satu juga. Sebelumnya event-event kayak super match gitu sudah pernah sekitar 2 kali, sekali menang sekali kalah, dan ini pertama kali saya juara event turnamen. Tanggapan saya event hari ini cukup meriah ya, banyak sekali peserta yang dari berbagai kota ikut. Semoga dunia panco lebih cepat lagi berkembangnya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Target ke depan saya ngincer juara nasional dulu, kemudian ya, mudah-mudahan internasional.
Congratulations.